Sampai masa tua kami, sampai akhir kehidupan setiap kami, kami akan senantiasa melihat kasih kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan dalam kasih kebaikan Tuhan, kami percaya kami akan senantiasa melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan, pekerjaan kami pasti diberkati Tuhan, bahkan itu Tuhan anak cucu kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah hati kami untuk siap terima kebenaran firman Tuhan. Doa kami beri firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati berdoa, hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman, Bapa, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan, sucikan, layakkan untuk bungkus di balik kaki sarung Tuhan. Apakah lain tanpa Tuhan, kami bisa apa-apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa luar biasa lemah jadi kuat yang terlihat itu layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur. Sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan dulu saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayanan luar biasa. Dan hari ini mari kita mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin.
dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Haleluya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara, jumpai kanan kiri berbang belakang kemudian mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Minimal 2-3 orang kiri kanan berbang belakang dengan senyuman yang paling manis, walaupun belum gajian senyumnya agak maju udah gajian saudara. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena senyum bisa bikin kita awet muda saudara. Haleluya. Senyum bisa bikin kita makin cakep saudara. Amin. Coba senyum semuanya, bilang kamu cakep hari ini. Haleluya. Bilang sama yang ngomong lagi ibadah jangan gombal. Haleluya. Puji Tuhan. Senang bisa jumpa dengan saudara. Saya senang lihat semangatnya, sukacita yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat, sukacita, setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucu kamu pasti diberkati Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sampai tolong dibantu supaya low-nya tambah naik sedikit lagi, soalnya high-nya dicinta aja sekali. Udah kayak omongan tetangga saudara. Yuk, yang boleh kitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak boleh kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku, dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Keluaran pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang keempat. Jadi yang membuka kita saudara, mengantar pembahasan kita, sekaligus nanti juga menjadi dasar dari pembahasan kita hari ini saudara. Jadi saudara bisa tandai Keluaran 3. Kita akan baca dulu 1-4. Saya baca ayat yang pertama saudara, 2 gantian 4. Kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat 2, silakan. Lalu mereka akan menampakkan diri kepada di dalam nyala api yang keluar dari tempat itu. Lalu ia melihat dan takut, tempat itu menyala, tapi tidak dimakan. Ayat ketiga dikatakan apa? Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat 4, sama-sama 3. Ya, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Dari kisah ini kita bisa melihat saudara bahwa Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sekali lagi saudara, Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau saudara perhatikan, perjumpaan Musa dengan Tuhan membawa pengertian. Sama-sama bilang sama saya, perjumpaan. Sama-sama bilang sama saya, membawa pengertian. Amin. Dan ini yang menjadi judul khotbah kita hari saudara, yaitu bicara tentang perjumpaan yang membawa pengertian. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, perjumpaan yang membawa pengertian. Amin. Nah, saya belajar di sini saudara, bicara tentang pengertian, pengertian itu penting. Sama-sama bilang sama saya, pengertian itu penting. Amin. Kenapa? Karena pengertian akan sangat menentukan banyak hal dalam kehidupan setiap kita saudara. Bahkan ketika saya belajar Alkitab, saya menemukan saudara bahwa pengertian bahkan sangat bisa menentukan hal yang paling fundamental dalam iman kita, yaitu bicara tentang iman itu sendiri saudara. Jadi ketika bicara tentang pengertian, kalau saudara ingat ketika Tuhan Yesus pulang kampung dan hampir tidak ada orang yang terima mujizat di sana. Kenapa? Bukan karena kuasa Tuhan hilang, bukan karena Tuhan pilih kasih, tapi karena orang-orang di sana, mereka tidak punya iman. Dan kenapa mereka gak punya iman? Karena mereka punya pemahaman atau pengertian yang salah saudara. Makanya hari ini saya akan ajak saudara melalui kisah ini, kita akan sama-sama belajar pengertian apa yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan, supaya apa saudara, hidup kita luar biasa. Katakan amin. Karena ada banyak orang karena salah pengertian, gak punya pemikiran pengertian yang benar, akhirnya apa saudara, hidupnya jadi biasa-biasa. Akhirnya dia punya kehidupan yang sia-sia, tidak mencapai rancangan damai sejahtera yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan. Ada banyak orang akhirnya salah jalan, bahkan akhirnya jalannya menuju pada kebinasaan karena dia tidak punya pengertian yang benar. Doa saya, teman-teman hari saudara dan saya, semua yang hadir, semua punya pengertian yang benar, sehingga hidup kita luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling mari.
Haleluya, buat Tuhan. Haleluya. So, pengertian apa yang harus kita miliki dalam kehidupan setiap kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan? Yang pertama adalah mengerti tentang kasih Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengerti tentang kasih Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pengertian tentang kasih Tuhan. Amin. Kita lihat saudara, kita belajar dari kisah ini. Ayat yang ketiga dan empat, sama-sama kita baca. Ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Allah terpuji nama Tuhan. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Tiga, ya. Musa berkata, baiklah. Untuk apa? Yang hebat itu, mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ayat yang keempat, ketika dilihat Tuhan bahwa apa? Untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Saya mau bilang saudara, Musa dalam pelarian. Kenapa? Karena dia sudah lakukan dosa. Musa sudah lakukan kesalahan. Mungkin sudah bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi kan Musa, dia lakukan itu karena tujuannya baik. Saya mau bilang saudara, walaupun tujuannya baik, tetapi kalau cara pengaplikasiannya dengan dosa, tetaplah dosa, saudara. Sekali lagi, walaupun kita punya tujuannya baik, tetapi kalau cara pengaplikasiannya salah, tetapi kalau cara pengaplikasiannya dengan dosa, dosa tetaplah dosa. Contohnya saya bilang sama saya, Pak Pendeta, saya punya tujuan untuk jadi berkat buat orang lain, makanya Pak Pendeta saya korupsi, Pak Pendeta, dan hasilnya saya bagikan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Saya mau bilang saudara, dosa tetaplah dosa. Amin. Musa sudah lakukan kesalahan, bahkan saya mau bilang saudara, karena kesalahannya akhirnya yang harusnya bangsa Israel itu saudara dibebaskan keluar dari tanah perbudakan pada saat 400 tahun saudara dari Mesir, akhirnya menjadi berapa tahun? Shalom. Saya mau minta tolong sampein sambil menunggu yang sementara berpikir, apa reverse-nya kali ya? Saya di depan situ rasa akres mau nikah saudara. Shalom. Ayo, cek. Dicoba. Low-nya sama boleh naik dikit sama apa? Gain-nya itu. Haleluya. Ayo tahu. Berapa tahun bangsa Israel? Berapa bangsa Israel di Mesir? 400 tahun. 30 tahun. 430. 2 juta rupiah memang. Mesirnya memang luar biasa. SCBD itu B-nya biblika, saudara. Haleluya. Memang betul sekali. Kita lihat ayat 40 saudara dalam Keluaran 12. Sama-sama kita baca. Ayatnya yang ke-40 yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Tiga, ya. Lamanya orang Israel yang di Mesir adalah 430 tahun. Kalau saudara pelajari Alkitab, biasanya cara kerjanya adalah satu generasi itu 40 tahun, saudara. Makanya ketika Tuhan mau membereskan satu generasi, Tuhan izinkan 40 tahun mereka putar-putar di padang gurun, saudara. Nah, dan dari beberapa referensi yang saya pelajari, saudara, targetnya sebenarnya mereka 10 generasi di Mesir, saudara. Tetapi kalau kita lihat, harusnya 10 generasi, 10 kali 40 berapa? 400. 400. Oke. Kenapa jadi 430 tahun? Bonus darah Yesus. Halo, kenapa jadi delay 30 tahun? Tegar tengkuk loh, itu nanti di padang gurun. Kemarin ada yang bilang minta berkah. Khotbah minggu lalu serasa cerdas cermat Alkitab. Saya pendeta yang selalu ajak jemaat untuk berpikir sama-sama. Yang sore jemaat itu mau bengong. Kenapa masih khotbah apa tadi? Gak tahu. Pokoknya lucu berani gitu yang sampai. Aku tadi mau pulang. Ayo. Kira-kira kenapa sampai nilai 30 tahun? Yes, betul Pak. Karena Musa 390 Musa melanggar, dia bikin dosa. Akhirnya dalam pelariannya berapa lama dia dalam pelarian? 40 tahun. 350 tambah 40 berapa? Yes. Matematika lumayan ya. Agama boleh payah, matematika jangan. Oke. Okay. Nah, sama-sama penting, saudara. Sekali lagi sama bilang saudara, Musa sudah akhirnya bisa membuat delay, saudara. Kenapa? Karena kesalahannya. Karena memang Tuhan mau pakai dia, saudara. Artinya begini. Apa yang dilakukan oleh Musa adalah kesalahan yang fatal, saudara. Tetapi Tuhan menghampiri dia dan Tuhan memakai dia. Kenapa? Karena kasih Tuhan yang luar biasa, saudara. Saya mau bilang di depan setiap kita yang harus kita pahami sekali lagi. Saya tidak akan pernah lelah untuk ingatkan kepada anak Tuhan yang Tuhan percaya untuk saya layani adalah bicara tentang kasih Tuhan adalah hal yang sangat penting untuk kita pahami dalam hidup kita. Kenapa? Karena kasih adalah dasar dari kekristenan kita. Saya pernah bahas saudara, Alkitab kalau diperas jadi satu kata, saya bisa bilang kata itu adalah kasih, saudara.
Makanya ketika bicara tentang hukum Taurat, ketika diperas jadi satu hukum, jadinya hukum kasih. Kasih Tuhan Allah, kasih sesama saudara. Kenapa? Karena kasih itu penting. Nah, ada banyak orang akhirnya hidupnya hancur. Ada banyak orang akhirnya menjauh dari Tuhan. Ada banyak orang gak mencapai hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya, karena dia gak punya pemahaman yang benar tentang kasih Tuhan. Dia pikir kasih Tuhan itu datang dan pergi. Dia pikir kasih Tuhan itu bicara tentang terbatas dalam hidupnya. Padahal kasih Tuhan itu begitu luar biasa, saudara. Saya mau bilang, apapun keadaan kita, Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Dan karena kasihnya, dia melayakkan setiap kita. Dan kita yang dilayakkan sanggup dipakai Tuhan dengan luar biasa. Katakan amin. Saya ngerti kadang-kadang dalam kehidupan setiap kita, kita kadang-kadang suka berpikir, kayaknya aku gak pantas deh, kayaknya aku gak layak deh dipakai Tuhan. Saya mau bilang, saudara, tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam Alkitab, mereka juga pernah punya masalah yang buruk, saudara. Mereka juga pernah lakukan dosa, saudara. Siapa? Gambarnya mungkin boleh bilang, bisa ditunjukkan tim saya, boleh dibantu? Bisa ditunjukkan yang saya taruh di grup? Oh ya. Oke, okay, nanti saudara googling sendiri. Bicara tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab, Daud, Musa, kemudian bicara tentang Yakub dan lain sebagainya, semuanya pernah lakukan kesalahan. Tetapi mereka, oleh karena kasih Tuhan, mereka dilayakkan dan akhirnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nggak ada orang yang sempurna. Tapi saya mau bilang, saudara, sekalipun kita gak sempurna, karena kasih Tuhan, Tuhan mampu melayakan setiap kita untuk jadi alat yang katakan amin. Tepuk tangan yang baik bagi yang Tuhan. Kesaksian kepala sidang kita ketika Tuhan panggil beliau untuk melayani, beliau bilang apa? Saya gak layak, cari saja orang lain, Tuhan. Tapi saya mau bilang, karena kasih Tuhan, Tuhan melayakan, Tuhan memampukan dampak pelayanan sampai hari ini luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling bagi yang Tuhan. Saya pernah kasih kesaksian seorang pendeta Marcel, gak layak jadi seorang pendeta, saudara. Gak layak jadi seorang hamba Tuhan. Bahkan waktu masih WL aja, saudara, saya gak layak. Kenapa? Karena saya mengawali karir singer saya sebagai singer yang lip-sync, saudara. Iya kan, saya udah pernah cerita kan, saya dulu kalau singer lip-sync, karena saya gak tahu lagunya. Suara juga pas-pasan. Mami saya sudah dari awal sudah bilang, suara kamu jelek, nah. Tapi biasa kan kalau ibu-ibu kan suka ngomong ke anaknya kan, walaupun anaknya gak cakep, kamu cakep banget. Walaupun suara anaknya jelek, suara kamu bagus banget. Tapi mami saya, ibu yang realistis, saudara. Jadi kalau suara saya jelek, dia bilang, suara kamu jelek, nah. Tapi sekalipun dia banting, diangkat lagi. Tapi mami percaya, kalau kamu bisa ngomong, kamu pasti bisa nyanyi. Ibu luar biasa, saudara. Tapi apakah itu membuat suara saya langsung jadi bagus? Tidak. Jadi ketika lip-sync, ketika singer, saya lip-sync. Dan gak ketahuan, tenang aja, gak ketahuan. Saya kalau lip-sync tetap sepenuh hati, saudara. Gak ada yang tahu, malaikat pun lihat saya, wow, penuh rapan. Yang tahu cuma Tuhan sama soundman, saudara. Iya, akhirnya saudara jadi WL. WL pun ya udah berhikmat, hikmat. Jadi walaupun suara pas-pasan, tetap kita cuma nyanyi bagian awal, selanjutnya silakan jemaat bernyanyi. Kaum pria bernyanyi, kaum wanita bernyanyi, abis itu singer bernyanyi, sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Cuma begitu aja, saudara. Makanya saya pernah waktu itu si WL di Hotel Ciputra, cabang Tiberias di Hotel Ciputra, dulu masih ada, saudara. Ada almarhum Pak Ciputra, saudara. Pak Ciputra komplain ke koordinator, WL yang tadi kebanyakan ngomong. Karena saya WL ini cuma gitu, saudara. Katakan, haleluya. Jadi selanjutnya apa? Kusembah kau Allahku. Katakan, kusembah kau Allahku. Katakan, Bapa dan Rajaku. Gitu terus. Udah kebanyakan ngomong. Memang cuma ngomongin, saya bisa. Jadi gak mungkin dong jadi WL Tumbala Sidang. Betul ya? WL Tumbala Sidang itu ibarat tentara, itu Kopassus. Jadi saya punya iman, tapi saya realistis juga, saudara. Jadi saya gak pernah berharap. Tiba-tiba, ya kita sudah tahu, 7 orang itu sudah dibawa. Ternyata tiba-tiba saya dihubungi. Masa datang ya ke Grand Indonesia. Dalam hati saya, oh Tuhan, apakah almarhum Pak Ciputra kasih tahu Bapak Gembala? Saya udah deg-degan, saudara. Ya, tapi ternyata betul, disuruh untuk apa? Jadi WL Gembala Sidang dalam kuasa Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Ya, suara pas-pasan, saudara. Ternyata itu saya belajar. Kalau dari sisi kita, kadang-kadang kita nggak layak. Tapi kalau Tuhan mau pakai siapapun kita, Tuhan sanggup layakkan, Tuhan pakai karena kasihnya luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan akhirnya saya tahu, yang melihat saya adalah ibu gembala terkasih. Satu ketika waktu
Bapak Gembala sidang lagi pelayanan, kan ada WL Gembala. Nah, kita tuh WL cadangan tuh standby di belakang. Jadi abis Bapak udah menaik, kita WL yang pembuka itu, Bapak udah menaik, kita pindah ke belakang nih. Wajuh, lebih belakang daripada singer. Ternyata Ibu Gembala Tuhan arahkan dengan Roh Kudus yang luar biasa melihat saya. Makanya ketika dicari WL, Gembala sidang, Ibu Gembala tanya kepada koordinator WL, ada itu WL yang putih-putih. Ibu cuma tahu putih-putih, nggak tahu suaranya. Setelah terpilih mungkin Ibu menyesal, saudara. Tapi itulah cara Tuhan, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, pahami kasih Tuhan. Siapapun kita, Tuhan bisa pakai kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama orang kirimu, pahami kasih Tuhan. Bilang sama orang yang ngomong, Tuhan sanggup pakai setiap kita. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita mengerti, saudara? Belajar dari kisah Musa ini, saudara, yang kedua adalah mengerti tentang kekudusan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengerti kekudusan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengerti kekudusan. Coba kita buka ayat yang kelima, saudara, dalam Keluaran 3 tadi. Ayatnya yang kelima, sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Tiga, ya. Lalu ia berfirman, janganlah apa? Tanggalkanlah apa? Dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang? Sekali lagi, saudara, kata Tuhan, janganlah dekat, tanggalkanlah kasmu dari kakimu, sebab apa? Tempat di mana engkau berdiri itu adalah apa? Tanah yang kudus. Tuhan memang mengasihi Musa. Tuhan menjumpai Musa. Tuhan datang dan Tuhan melayakkan Musa. Tapi saya mau bilang, saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan tetap membuat Musa mengerti bahwa kekudusan tetaplah hal yang sangat penting. Katakan amin. Saya mau bilang, saudara, ada banyak orang punya pengertian yang salah soal kasih Tuhan sehingga menganggap kekudusan hal yang tidak penting lagi, saudara. Oh, Pak Pendeta, gak apa-apa, Pak Pendeta. Kan yang penting kan Tuhan mengasihi saya mau hidup dalam dosa, saya mau hidup dalam ketidakbenaran, saya mau hidup dalam ketidakkudusan juga gak apa-apa, Pak Pendeta. Kan Tuhan mengasihi saya, Pak Pendeta. Lagian saya, Pak Pendeta, ya walaupun saya dosa, saya selalu berdoa ke Pak Pendeta. Oh, Tuhan, Tuhan berkati perselingkuhan saya ini, Pak Pendeta, supaya gak ketahuan, Pak Pendeta, darah Yesus. Saya mau bilang, saudara, ada kayak gitu? Ada. Saya pernah ceritakan, saya sampai di satu tempat, ada seorang bapak, saya pikir jalan sama istrinya, ternyata bukan. Saya dikasih tahu, Pak, itu selingkuhannya, darah Yesus. Maju lagi altar ku. Dalam hati saya, Tuhan, doa apa yang dia minta, Tuhan? Kalau dia sampai minta, Pak, kita doakan supaya perselingkuhan kami gak ketahuan. Darah Yesus. Itu bukan saya doa, saya colok matanya. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, kekudusan tetaplah harga mati, katakan amin. Saya mau bilang, saudara, Tuhan sangat mengasihi setiap kita, tetapi tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Makanya firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Siapa yang akan naik ke gunung Tuhan yang kudus? Mereka yang hidup di dalam kekudusan, saudara. Dan ini yang harus kita paham dalam kehidupan setiap kita. Shalom, bapak-bapak. Shalom, bapak-bapak. Memang kalau belum makan siang mungkin saya mau bilang, Pak, jaga kekudusan. Makannya cuma 3 waktu lagi. Susah, Pak Pendeta. Zaman sekarang pun dilanak di mana-mana. Dapat tobat. Sekali lagi, shalom, bapak-bapak. Jaga kekudusan. Amin. Mantap. Woy. Langsung amin. Daripada ketahuan, Pak Pendeta. Hari ini. Shalom, ibu-ibu. Shalom. Jaga kekudusan. Amin. Ibu-ibu luar biasa, ibu Kristus. Shalom, anak muda. Shalom. Jaga kekudusan. Amin. Lumayan. Tadi sahabat Bapak begini, ada satu pas langsung keluar. Saya mau bilang, ya, sekarang hari-hari saudara kekudusan dianggap sebelah mata, saudara, dipandang sebelah mata. Seringkali ada banyak anak muda zaman sekarang dalam dunia pacaran nih, saudara, menormalisasi ketidakkudusan, saudara. Saya mau bilang, anak Tuhan harus tampil beda, amin. Saya mau bilang, buat anak muda, apalagi yang wanita, orang yang mencintaimu tidak akan merusak masa depanmu. Jadi pastikan kemana-mana pesan pendeta selalu bawanya urapan. Ya, sebelum keluar rumah, urapi dalam nama Yesus. Aku tolak segala roh buaya. Biawak aligator di patahkan Allah nama Yesus. Tutup bungkus lah. Ketemu pacar langsung urapi dulu dalam nama Yesus. Oh, roh-roh gai gatal di patahkan dalam nama Yesus. Ulat-ulat bulu di dalam nama Yesus.
Kalau dan begitu dan gitu dia masih juga gatal-gatal juga. Oh, langsung dalam nama Yesus. Kalau dia memang yang tetap naik bawa kegedean di dalam nama Yesus. Patah dia lebih baik tubuh binasa daripada jiwa binasa. Apalagi saya mau bilang saudara. Ya enggak apa-apa kalau dia kalau saudara dipidanakan di polisi bilang Kan free setahit. Udah nyampe kalau kita tanya. Ya udah sekarang kita dah. Saya mau bilang saudara. Bilang sama kanan kirimu, mengerti ketulusan Tuhan. Bilang sama yang ngomong ketulusan tentang hal yang penting. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya punya 4 poin saudara, tapi poin yang ketiga saya undang imam musik saudara. Boleh maju ke depan. Yuk, poin yang ketiga. Pengertian apa yang harus kita miliki saudara? Belajar dari kisah Musa, mengerti tentang tujuan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mengerti tujuan Tuhan. Kita lihat saudara ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca dalam Keluaran 3 ayat yang ke-10. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk apa? Membawa umatku orang Israel keluar dari. Sekali lagi saudara, ayat 3 pasal yang ketiga, 10. Jadi sekarang pergilah apa? Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk apa? Membawa umatku orang Israel keluar dari. Kita bandingkan dengan ayat 1 saudara. Kita bandingkan dengan ayat 1 dikatakan apa di sana? Ayat yang pertama boleh munculkan. Ayat yang pertama dikatakan apa di sana? Ayat yang pertama, adapun Musa ia biasa kambing domba itu pertuannya imam di Midian. Saudara perhatikan, karena dosa Musa keluar dari tujuan utama Tuhan dalam hidupnya. Tuhan ciptakan Musa bukan untuk jadi gembala. Munculkan lagi boleh ayatnya. Bukan untuk mengembalakan kambing domba itu saudara mertuanya, tapi untuk memimpin bangsa yang besar untuk keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Tapi karena dosa akhirnya Musa kehilangan tujuannya. Makanya melalui perjumpaannya dengan Tuhan, Musa diberi pengertian sama Tuhan, tujuanmu adalah untuk memimpin bangsa yang besar. Sama-sama bilang sama saya, tujuan yang besar. Yang harus kita mengerti tentang tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidup kita. Katakan amin. Kita dipanggil bukan untuk hal-hal yang biasa, tapi untuk hal yang luar biasa. Katakan amin. Karena kita punya Bapa yang luar biasa. Jadi anak Tuhan gak boleh biasa-biasa saudara. Kita saja orang tua, kita mau anak kita pasti luar biasa, betul ya? Kalau kita gak sarjana, kita mau anak kita sarjana. Amin. Kalau kita S1, kita mau anak kita S2. Amin. Kalau kita S2, kita mau anak kita S3. Kalau kita S3, profesor kalau perlu. Betul kan? Kita kalau penghasilannya 1 juta per detik. Cuma satu orang yang bilang amin. Saya mau bilang yang amin terjadi seturut iman. Enggak, cuma yang pertama yang menyusul. Pendeta ngomong tidak ada iman. Kan? Kita yang penghasilannya berapa, atau kita yang hari ini posisinya manager, kita pasti mau anak kita general manager. Kita yang GM, kita mau anak kita, waduh, CEO dan lain sebagainya. Saudara, saya aja, saya S1 S2 saya lokal, tapi saya punya iman anak saya luar negeri, harus luar negeri. Saya bilang sama istri saya, pokoknya Joanna, luar negeri, soal biaya Tuhan ngurus. Pak Tuhan mahal. Kita kan pendeta mengandalkan Tuhan. Apalagi Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa punya tujuan yang luar biasa bagi setiap kita. Tujuannya untuk apa sekali lagi saudara? Supaya melalui pencapaian kita yang luar biasa, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, pahami tujuan Tuhan. Bilang sama kamu, tujuan Tuhan luar biasa dan bisa diambil. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir yang keempat, sambil lima musik saya undang boleh full maju ke depan. Yang keempat, saya mencatat di sini saudara, pengertian apa yang harus kita miliki, belajar dari kisah Musa. Mengerti bagiannya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengerti bagiannya Tuhan. Mengerti bagiannya Tuhan. Ayat terakhir kita, Keluaran 4, 1-4, dikatakan apa? 3, iya. Lalu bagaimana? Jika mereka tidak percaya dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan apa? Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada?
jauh Musa, tongkat, ayat yang ketiga. Firman Tuhan, Tuhan firman Tuhan apa? Lemparkanlah itu ke tanah, dan maka tongkat itu menjadi apa? Ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Ayat terakhir. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah kepalanya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu apa? Sekali lagi, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah kepalanya. Ulurkanlah tanganmu dan peganglah kepalanya. Saya ajak saudara kita berpikir ya. Yang pernah lihat ular boleh enggak datang? Pernah. Okay. Yang pernah lihat ular enggak datang? Yes. Oh, pernah lah Pak Menteri, tapi saya enggak ular. Logikanya, yang paling aman, paling tepat, anggap ular kepala atau ekor. Kepala. Yang bilang kepala boleh angkat tangan. Yang bilang ekor angkat tangan. Yang memang sengaja nggak mau jawab angkat tangan. Jadi kepala atau ekor? Kepala. Artinya apa? Salah cetak kayak ini. Hah? Benar. Visi yang kita kan tak boleh di luar tuh. Iya betul itu. Setuju saya. Santai dong bu, jangan marah-marah. Kita kan sudah sepakat ya. Tangkap ular, pegang di. Jadi ekor atau kepala nih? Ini yang jawab ekor ya, yang jawab ekor ya. Coba saudara lihat ular lagi jalan nih, kobra nih, kobra lagi jalan. Kau tangkap ekornya. Dan semua cabang baru di sini yang bilang ekor. Tidak perlu jadi panji petualang bu, untuk tahu bu, kalau ular lagi jalan kau tangkap ekornya. Kepalanya balik dan berkata, shalom. Betul tidak? Dia langsung ada sukacita. 9 dari 10 akan langsung innalillahi pada waktu itu. Kecuali kau punya kalian ketika dia hadap kepada kau dan kau langsung ayikilari. Kau tangkap ekor, selesai. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan suruh tangkap ekor? Kenapa Tuhan suruh tangkap ekor? Mujizat? Masih kurang tepat. Kenapa? Yang mustahil jadi mungkin. Yang mustahil jadi mungkin. Masih kurang tepat. Daripada saudara bingung. Dan saudara DM saya Pak Pendeta. Udah akhir bulan jangan bikin tambah pikiran. Sekarang sebuah pertanyaannya, lebih gampang nangkap kepala atau ekor ular? Kepala. Soalnya pernah lihat ular gak sih? Tadi saya emosi lama menitah banget. Kalau ular, nenek-nenek tahun depan SMP ini juga tahu ya. Paling gampang nangkap ekor, bu ekor. Kalau kepala susah nih. Ekor biasa steady, kepala paling gampang apa? Ekor. Paling aman kepala. Tapi kenapa Tuhan suruh yang gampang tapi berbahaya? Karena Tuhan mau kasih tahu yang susah biar aku yang handle. Ada
banyak anak Tuhan tertekan, depresi, dan akhirnya seperti gak sanggup menjalani hidup. Karena dia gak ngerti ini. Dia mau coba handle semuanya, bahkan sampai yang bukan bagiannya. Saya mau bilang saudara, mulai kita pengertian yang benar. Ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan. Yang bagiannya kita, kita kerjakan dengan baik. Yang bagiannya Tuhan, percayakan di tangan Tuhan. Tuhan udah kasih yang gampang kok, mau susah. Kadang-kadang kita tuh merasa lebih hebat daripada Tuhan, sehingga kita mau handle semuanya sendirian. Saya mau bilang saudara, yang bagiannya Tuhan, percayakan dalam tangan Tuhan. Karena di tangan Tuhan semuanya pasti indah, pasti luar biasa, pasti beres. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, mengerti ada bagiannya Tuhan. Lakukan bagian kita dengan baik, sisanya percayakan sama Tuhan. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang dengan Tuhan yang meriah Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Ekstra kuasa, ekstra bisa terus dipakai Tuhan luar biasa. Para pemimpin kami, kargokan segala berkat dengan Tuhan yang sempurna. Karena kami menyerahkan Tuhan, sebentar kami pulang Tuhan jaga, Tuhan yang sertai. Besok dan seterusnya usaha pekerjaan di sisi toko dengan sudi kami, Tuhan berkati berhasil. Saya selanjutnya berkati Alves bersama ini, keluarga besar Tuhan juga berkati. Akhirnya, sebelum kami dalam tempat ini, kami mau terima berkat dari surga. Mari sama-sama rekan hati bersama Tuhan. Sambil angkat kedua tanganmu dengan iman, pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun dan seterusnya lah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan. Namaku hidupnya